Kenwood TM201. Keluhannya sinyalnya nggak naik, nggak mau full, jadi LED yang merahnya nggak apa ya, nggak mau full, nggak mau nyala LED yang merahnya. Ini di 432 coba di jam dari sini ya. Dekat aja nggak full. Jadi yang bermasalahnya hanya LED-nya saja. Dorong ke belakang. Bracketnya seperti ini. Bracket original TM201. Kondisi mesinnya lumayan mulus. Masih bersih. Tampak muka depan, coba ya. Angka-angkanya masih jelas, masih lumayan. M57737. Ini tampak panel depan. Biasanya ada solderan yang lepas untuk ke daerah lampu, makanya lampu sinyalnya tidak nyala. Masih mulus, belum pernah ada solderan. Paling sekarang kita solder bagian lampunya aja supaya sinyal yang ujungnya yang merah nyala. Ini adalah untuk lampu. Jajaran lampu, ini lampu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Yuh. Nah, ini untuk lampu yang merah, yang dua sini. Ini hijau yang bengkok, ini hijau-hijau yang di bawah. Supply-nya dari sini, dari IC sini. Ini dari IC sini supply-nya untuk ngasih ke lampu ke bagian sini. Ini input sama tegangan. Tegangan ini input buat sinyal bar. Ini di input dari sini. Dari tegangan sini. Nah, di inputnya dari sini. Ini input untuk sinyal kabel yang strip merah ini. Ini sudah disadar orang ya tadi. Kelihatan, mudah-mudahan kelihatan udah disadar ulang. Ini ke sini sama jajaran sini. Dah, just it, itu aja. Sekarang kita coba, kita jam pakai yang ini. Full ya sinyalnya. Kita normal. Coba kita jam transmitnya. Nah, tinggal nyetel dikit, speednya kurang satu. Full ya. Transmit full. Receive full. Radio ini tidak ada speaker di dalamnya. Dan bawaannya pakai extra speaker Kenwood SP300. Ini bracket originalnya, beda dengan bracket biasa. Ini sistem rel ke sini. Jadi masukannya, dimasukinnya sistem rel kayak gini. Kita tinggal didorong keserinya. Masuk ke rel satu lagi.
Dah, nyeklek, udah masuk. Demikian cara memperbaiki sinyal lampu LED yang tidak nyala. Terima kasih telah menyaksikan channel W Elektronik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.